Kembali lagi bersama kita bertiga, Naomi, Emmy, Farel. Siapa sih yang ketuk? Gue, emang kenapa? Iri, bilang bos. Ayo guys, kalian jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa juga untuk nyalain tombol loncengnya. Oke, bye-bye. Emang iya, seperti itu. Kayaknya gue harus balas dendam nih sama nih anak. Gue bohongin aja deh. Iya, beneran. Tahu enggak? Di rumah ini tuh gue pernah dengar sesuatu loh. Kan gue lagi main FF tuh ya. Kan setiap hari kan gue begadang. Setelah itu, pada jam 3 pagi tuh gue kayak dengar sesuatu dan ada yang mengetuk pintu gue. Ah, mantap. Wewewewewe, siapa itu? Maju, Cok, kalau berani. Meong, meong, meong. Ya elah, cuma kucing doang. Gue kira apa? Weh, kalian, ayo tidur. Kalian gak ngantuk apa? Ini udah jam 1. Hah? Ya udah deh, gue juga udah ngantuk banget sih. Guys, besok kan hari libur nih. Gimana kalau besok subuh kita mandi laut jam 5:30? Wih, bagus tuh. Udah lama juga sih gue nggak mandi laut. Gimana Farel? Lu mau ikut nggak daripada di sini? Bagus juga. Ya udah, besok kita pergi 5:30. Jaringannya kok lama kali, weh. Laut sangat. Lama kali pun. Ayolah. Hah? Kuota aku udah habis, padahal aku baru beli loh kemarin. Ya udah deh, gue minta aja deh hotspot kedua orang anak ini. Woi kalian, gue minta hotspot dong, dikit aja. Ya elah, udah pada tidur. Ya udah deh, gue tidur juga deh. Kan besok gue mau mandi laut. Besok aja deh gue beli kuotanya. Udah pagi ya? Heh, kan kita mau mandi laut. Emmy, bangun. Ini udah 5:30. Kan kita mau pergi mandi laut, Cok. Bangun, weh. Ma, apa sih? Iya, gue udah bangun nih. Farel, bangun, Cok. Bangun, weh. Mandi laut, Cok. Ya elah, Naomi, Emmy. Ini masih pagi-pagi banget, weh. Gue masih ngantuk. Wih, kebetulan banget nih pagi-pagi gini ada pohon apel. Gue mau manjat nih. Kalian mau kagak? Wih, mana buah-buahnya besar-besar lagi. Banyak pohon. Woi, dikit lagi nih. Dikit lagi, Cok. Dikit lagi, weh. Kita makan lagi. Mangga apel. Hei, kalau kalian kayak gitu, mana mungkin kalian bisa ambil ini nih, sini sama pahlawan Farel yang terganteng sedunia. Tapi bohong. Nah, biar gue aja yang naik, kalian tangkap ya. Gue naik nih, 1, 2, 3. Nah, kalian tangkap, Cok. Tangkap yang baik dong. Kasih banyak dong, Farel. Lagi nih. Ya, mantap, Cok. Tangkap, Cok. Lagi mantap. Tuh. Tarik lagi. Tuh, udah banyak, sampai Cok. Habis ya, Cok. Kumpulkan, Cok. Yuk, Emmy, kita kumpulkan apel-apel
lembah. Ada anjing lagi penjaganya. Gimana nih? Emi, yuk kita lari. Kabur! Naomi, tolong, dia menggigit perut aku, Naomi. Tolong, Naomi. Mama, tolong, dia menggigit perut aku, Mama. Mama! Mama! Lari, Cok Emi. Kasian deh lu, kalian berdua. Mending gue makan nih. Enak kali weh apelnya. Besar-besar lagi. Kasian banget tuh dua anak. Hei kamu, jadi kamu ya yang selama ini mengambil apel-apel di depan rumah saya. Hah? Bukan saya. Saya baru kali ini kesini. Halah, jangan banyak bacot kamu. Beneran Bu, bukan saya baru kali ini. Halah, bacot. Bukannya kamu ya yang di salon minta sandi wifi. Banyak omong lagi, terus sekarang mau nyuri apel saya. Weh, sini kamu. Mbak, maafkan saya Mbak. Bukan saya yang ngambil apel Mbak. Halah, banyak omong kamu. Berhenti, kembalikan apel saya. Sini kamu. Ayo, ayo. Berani-beraninya kamu menangkap saya. Kalau berani, aku akan kembalikan apel Mbak nih yang aku pegang. Ayo Mbak. Cet. Sini kamu, kembalikan apel saya. Mbak pasti akan kalah, weh. Awas aja ya kamu kalau saya. Ayo Mbak, kejar. Duh, tuh Mbak Salon masih ada nggak ya? Kayaknya tuh anak ada di sana deh. Akhirnya Mbak itu pergi juga. Aku, ya, nggak jadi mandi laut deh. Gue pulang aja deh. Lagi pula, ini juga udah jam 9. Masa sih gue harus pergi jam 9 pagi? Kan ini udah panas banget, nanti bisa gosong gue. Ya udah deh, nggak apa-apa. Gimana weh, anjingnya masih ada nggak? Iya, masih ada tuh di belakang kamu. Jangan ribut weh. Emi, anjingnya udah pergi tuh. Kita udah selamat nih. Ya elah, kita nggak jadi ke laut deh. Iya. Padahal ini kan hari Minggu, bagusnya sih ke laut. Ya gimana nih, kita mau ke laut atau ke rumah? Kita ke rumah aja deh, lagi pula ini udah jam 9, nanti kita gosong. Farel juga pasti udah ada di rumah. Heh, Farel, sini. Naomi, Emi, gue kira kalian kembali ke laut. Bagus deh. Heh, kenapa kalian ninggalin gue tadi? Tahu nggak, gue tuh dikejar habis-habisan dan dipukul-pukuli sama pemilik apel itu. Heh, kamu itu masih mending. Kita dikejar anjing sampai kita sembunyi di dalam parit. Iya, untung kita nggak ketahuan. Kasihan deh lu. Nah udah deh, yuk Emi kita mandi daripada di sini.